Ahura. Soale patok ngetan. Iki dalane relatif broncong, dadi aku rada wedi nih. Makane nyekel kamera. Makane tekan Ahura di nyekel kamera. Dan dhewe idap dhewe lali ra nggo HP. Ah, muga-muga ya ora apa-apa lah ana alangan ya. Amin, bismillah. Arep ning Museum Kars. Durung tahu. Ora ngerti dalane. Ora nggo HP. Ya wis ya. Sak tekane takon warga nggo. Yuk, bismillah. Sejuk. Ah. Ternyata tahurae ya gedene 5 7 nanti tekan 9 to. Tahura ra dhuwur banget ya. Pintu masuk Tahura. Isih kabuten. Isih peteng ning ngene. Rada kabut-kabut. Kayak tanjakane arep kae. Sik, enggak sik. Selamat datang di kota Wonosari. Mari kita lanjutkan KM ke 26. 1 jam 16 menit. Yuk. Alun-alun Wonosari. 30 kilo sekarang rumah ternyata. Ini kayak rasanya alun-alun ini gak tuh banget ya kan. Lagi ada 30 kilo. Pak polisi ini nganggo drone, keren ya. Memantau lalu lintas, keren-keren. Bravo untuk Pak polisi Wonosari. Dan banyak yang jaga di pinggir jalan. Biasanya nek nyoto zaman biyen ya belok kiri apa ning pasar ngono kuwi. Saiki wis ora tau dolan karo kanca-kanca sing nyoto. Padahal kadang ya kangen ya karo kanca-kanca BCC dolan Wonosari. Baline sore. Sik merah Malik sik. Shifterku trouble tap. Gue munggah keangel, gue munggah keangel. Gue neng jempol mas loro banget nih. Aku tekan gini. Lek bengkel biasanya neng serak alon-alon kayak ono, dengaran nyora ono. Terus lah. Terlalu banyak hambatan. Gue munggah aman lah pokoknya. HP ini lagi gowo lah. Shifter trouble lah. Yesus. Suasana masih berkabut tebal. Padahal wis jam piro iki? Nah walunan ya. Wah, berkabut isian. Penak sih. Gombor autan. Ya. Masuk Semanu. Mulai rollingan tap. Rolling adil tapi ya munggah ya jong. Si aman sih. Speed ya 15 mani lah. Duweh lah. Alam kan. Ping baline. Si ambiar. Ronjong ini isi sebuk. Gimana tuh ya? Ini ada gun map sekitar 57 kilo lah sama mah ya. Tapi gak ngerti ini soalnya rangga HP. Mau sempet takon warga jadi sih rada ada. Soalnya lali jalan nih. Ada langnya peraci kok kanan aku. Ini mending takon tuh mani ke Belandang. Memang aku naik Belanda. Nah di tanjakan ini kita bikin Pak Tri karo Pak Tirta ya mengalami kecelakaan dan tiba pas sekolah layar terus aku nunggu nih warung mau jadi apa tilas kekerasan kayak sedih ya dengan Pak Tri gak kita iki rata ngepit bareng emang tajaannya curam dan pas waktu ku ya pas peteng banget tau ya malah tiba nih gini Pak Tri ya. Pak Tri saya wis sehat wis pulih meneh ngepit wis banter meneh yuk saya munggah yuk. Jadi ini 10, 11, 12 lah. Ngelaran yang pasar bedoya ya. Belak wedang. Wedang putih masih aqua. Ini separuh sih. Untung rada yup ya. Walaupun wis jam 8 mau wis mulai panas ini. Tapi karena tutup tebing. Jadi rada yup. Lanjut. Pemandangan ini, Jos.
gunung diketok. Jadi dalan. Speed hat pertama 40 sekitar 50 kilo lah pokoknya. Omah. Tunggu wedang. Bare iki nanjak nang Praji. Engko dalane sing lurus dak kan ana dua cabang di pasar Bedoyo, ambil sing lurus ora ambil sing kanan. 18.15. Jadi bapaknya sih kurang sekitar 5 kilo lah lihat. Sekitar sini. Tapi medannya emang. Jadi ya santai ya. Mana aja? Langsung harus ke apa kasar Medoyo. Wah, ini gerung apa-apa wis dihadapkan dengan yang meliuk-liuk. Ini kile semua. Dus, dus. Yo, bismillah. Oke. Oke, posisi ini ngono kae. Serap apa lah lon-lon. Suak tengah nih. Speed jangan diragukan dong. 5 gitu. 4 3. Speed-nya remuk. Oke, gradiennya nanti 15 lek. 15. Koma siji. Sem. 16. Sem. Ulgir entek. Telu papat. Papat loro entek celing. Yuk lanjut. Buat aswi lah ya, Jateng DIY. Biasanya gini kita nggo foto, spot foto ter epic geser Jogja ya, tapi arep neng layar lah, neng arep neng Pacitan lah. Oke. Buat aswi lah ya, foto sing wajib. Ya lanjut. Tak pikir ya sepi ini, hey, ternyata ya banyak rumah warga. Tapi, yup, kayak rumah warga tadi ya. Menurutku sih aman-aman wae. Cuman kendaraannya cuman berbantar-bantar toh. Soalnya kan jimo start toh, jimo nanjak. Alhamdulillah, songo kurang seperempat tap tekan Museum Kars. Gagal untuk ngarepan wae ya rasa. Apa sih mlebu dhewe lek. Oke ya, mlebu kene. Sik dilit masuk Museum Kars. Oke. Wow, betul. Oke, masuk. Tanya bapak penjaganya ada enggak ya? Permisi. Ada yang jaga lek. Kang museum endi sih? Masih sepi. Anu-anu ini sih sing jaga. Ya wis lah, sing penting foto ning kene sik gek. Mulih. Ngono wae ya. Seorang seprapat berarti sekitar 2,5 jam nek tekan ngene tap saka Kitvan ya. Sekilas info, saat durunge tekan kene mau iki bar dronjongan dawa banget. Dadi engko mulih bar iki. Ya wis, nanjak terus gembel ya. Nikmati wae lah ya. Sik nunggu di tengkas ben rada penak ro wedangan karo mangan beng-beng. Baru iki lanjut mulih. Oke. Kayak gini tap posisi kondisi Museum Kars sepi sih tapi ya. Apa ndadak ndono Museum Kars ki? Emang apa sih sini Museum Kars? Tapi sepi ra ono wong e. Ono kae ono warung sih. Tempat duduk sing yang-yangan dik. Yang-yangan dik. Main apik sih ngene. Pemandangannya ya jos. Praji. Oke, gue udah tengok. Gimana? Rodo ngeleh. Rumah adang nih, Bang. Nih yo padha delok wong yang-yangan malah yang-yangan rumah. Padahal wis tua-tua wae. Wis tua loro yang-yangan. Malah lunga. Ya wis. Mangan beng-beng terus mulai ya. Oke, mari kita pulang karena kita tidak membawa HP, jadi untuk foto-foto juga hasilnya kurang bagus. Makanya memang terus mulai baik ya toh. Dan kenapa alasan menggunakan bab adalah karena bojoku wis ngomong, "Ya, raimu kok ireng toh." Hasilku ya ireng rata kayak ibafe ya padha wae. Oke, kita pulang dan selamat bernanjak-nanjak ria habis ini toh. Nek saka kulon kene iki tikungan rada berbahaya karena muter dah sebenarnya ngene iki. Dan saka kulon iki ndronjong. Makanya hati-hati banget nek liwat ngene iki. Aku ya kipisan sih. Nah, dengki banget ya. Delok ning ana motor liwat. Sik. Nekat banget ya. Som tenan. Buat. Oke. 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 Ih.
tandanya mubeng tapi dah kita ora. Aduh sik munggah. Alhamdulillah tap lepas peraci ya mlebu Bedoyo meneh. Bari iki sih ana nanjak sithik terus ndonge lumayan oke ya. Terus engko rolling meneh ning semanu. Ya lanjut. Jam 10 seperempat alun-alun Wonosari meneh tap. Tapi rada lara ya sikilku mau pas rolling ning semanu tak sengkake rekane ben ngoyak ngono lho bul malah. Aduh sengki tengen. Lara banget. Salah nalan lah ya. Ya. Aku lihat ana. 11.20. Tekan patuk tap alhamdulillah. Kan rumah paling sekitar jam 12 ya. Tapi ora mungkin sih. Yo coba wae. Wah, penopo kok tak mandek sik-sik. Ya, masuk. Alhamdulillah sab 11.38 tekan rumah. Alhamdulillah. Jadi rada khawatir wong rumah ya soalnya HP-ne ketinggal. Wis sekian ya videonya. Mohon maaf kalau ada salah apa. Saya berbicara sampai dari Jogja. Jangan lupa olahraga dan bubar.